Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini aku mau bacakan tentang uh, siapakah yang ingin bicara sama kamu sebenarnya dan tujuannya dia bicara sama kamu apa. Oke. Okay? Kita lihat siapakah yang ingin bicara sama kamu. Dan tujuannya untuk bicara apa? Kita langsung baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirobbilalamin, rahim. Amin ya robbal alamin. Amin ya The King of Pentacles. Kamu bisa berdiri dengan Air Sign and Earth Sign. Ini orang lumayan kamu udah pernah kenal dan lagi break up sama kamu. Ya, orang di masa lalu. Sudah jelas banget ya dia lagi mikirin gimana caranya memperbaiki lagi kehidupannya dia. Ini seseorang yang ya lumayan maskulin banget dan dia cukup berpengaruh juga ya. Tapi orangnya takut untuk mengambil tindakan. Ya, ter terutama untuk kebaikan. Jadi memang agak lambat kalau disuruh ambil tindakan buat kebaikan. Kita lihat ya. Kita lihat. Tendersis. kita lihat dengan situasinya dia orang yang kamu pikirkan ini orang uh, cukup lumayan bosi juga jadi orang yang nggak mau terkalahkan ya dalam suatu kedudukan jadi kayak jabatan gitu ya posisi gitu kita lihat situasinya Ace of Pentacles, the Emperor, Ace of Wands. Situasinya, the King of Wands. Guys, ini orang kalau dibilang dia punya jabatan atau uh, harta memang lumayan ada sih. Maksudnya dia mampu juga nyari gitu ya, karena dia punya daya pikat yang luar biasa juga. Uh, pinter bicara, tapi orangnya juga sangat ya kalau dibilang licik ya, terutama untuk masalah keuangan ya masalah jabatan karir dia nih sangat-sangat uh, ya kalau dibilang profesional ya bisa lah ya jadi situasinya dia itu sebenarnya dia lagi dalam kondisi yang bagus sih keuangannya juga oke okay. terus juga jabatannya lagi oke okay. tapi ada sesuatu yang membuat dia was-was loh Padahal ya, kalau dilihat dari situasinya, ini duh, kesuksesannya sudah dia raih sih. Tapi dia nggak nyaman dengan kesuksesan yang dia dapetin sekarang, ya. Apalagi dia kendalikan kesuksesan ini dengan sikap uh, bing, uh, apa ya, binalnya dia gitu loh, sikap binalnya dia. Jadi kalau aku bilang memang ini orang cukup keras kepala tapi memang sifatnya ya karakter dan aku ngelihatnya memang dia ini hanya mementingkan materi sih dibandingin spiritual ya jadi memang duniawi bagi dia tuh yang nomor satu ya bukan spiritual spiritual tuh ke belakang gitu ya sebagai ya tambahan doang lah bagi dia Padahal oh, energinya dia ini, ini udah lelah banget. Capek, dan dia bingung ini untuk bisa memperbaiki sifat dia, situasinya dia ini. Dia bingung caranya bagaimana, makanya dia pengen bicara sama kamu tuh. Dia depression, gimana caranya bisa komunikasi sama kamu. Aku ambil, ya. Tuh, ya, tuh, di situasinya, dia tuh ada the ace of pentacles and the uh, emperor is of wands. Terus juga The King of Wands dan The Page of Swords, orang yang ingin bicara sama kamu. Seseorang yang pernah bersama dia, yang pernah hidup bersama, dan terpisah ini bisa sampai dari tujuh bulan dan tujuh tahun terpisah dengan dia depression dia tadinya dia berbagi dengan kamu tapi karena ada satu hal ya entah itu masalah keuangan sehingga adanya perceraian atau pisah ranjang gitu ya ini dia berikan ke kamu dan kamu nerima ya aku ngeliatnya di sini dia cukup stres cukup ketakutan cukup depression juga. Dan di sini dia coba untuk menanam kembali keberanian dia agar bisa komunikasi lagi sama kamu terutama tentang kesalahannya dia ya ketika dia memiliki jabatan, kesuksesan dia ya dia manfaatin tuh ketulusannya kamu kebaikannya kamu ya dimanfaatin dan aku melihatnya di sini dia cukup nggak nyaman dia memperhatikan kamu ya dia mantau kamu terus nih ya dia menunggu waktu yang tepat ini bisa tujuh hari kemudian atau tanggal 7 bulan ini ya atau bulan 7 bisa pokoknya setiap tanggal 7 bisa tujuh minggu tujuh hari tujuh minggu tujuh bulan tujuh jangan tujuh tahun lagi kelamaan <laughs> ya ini dia coba menanamkan keberanian dia untuk bisa komunikasi lagi sama kamu nantinya karena situasinya dia ya dia walaupun menerima uang besar ya tapi ini hasil maaf maaf kata ya sorry to say kayak hasilnya tuh dari ya kalau dibilang seksualitas ya misalnya dia, 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 dia dapetin ngadapetin uang tuh dari hasil seksualitas gitu dia jual ketampanan keseksian makanya hidupnya was-was nggak -was, tenang karena dapetinnya juga ibaratnya nggak halal gitu ya nggak tenang was was bawaannya gelisah depression ketakutan ketakutan tentang petualangannya dia ketakutan tentang sifat egonya dia makanya dia menerima situasinya ya menerima rezeki besar juga atau mempunyai harta ya tapi hidupnya nggak nyaman dia teringat kamu dan ini menyiksa dia kita lihat dia pengen komunikasi sama kamu sih kita lihat tujuannya dia mau bicara lagi sama kamu apa kita lihat ya tujuannya dia bicara lagi sama kamu Uff. Uh. Oke. Okay. Tujuannya permainan dia kan banyak mengalami kegagalan ya. Aku lihat dari energinya. Jadi dia mengalami banyak kesulitan. Makanya dia pengen memperbaiki lagi sama kamu. Kenapa? Karena untuk kesuksesannya dia lagi. Ingin berbagi, <laughs> ingin berbagi kesialannya dia sama kamu, tapi dia pengen mendapati keberkahan lagi sama kamu. Ini lucu deh, <laughs> energi kartunya lucu. Oke, okay? karena ya, dia merasa nggak tenang ya, karena dari sifat angkunya dia rencana di belakang kamunya juga. Ya, ditambah lagi, dia orangnya merasa berkuasa merasa controlling ya sehingga ya dia kehilangan kesuksesannya dia dunia dramanya tuh berbalik ke dalam kehidupannya dia <laughs> banyak karma buruk yang terjadi ini wah Joni hidupnya ya jadi memang dia mencoba ingin komunikasi sama kamu lagi tuh karena dia nggak mau ngerasain sakitnya lebih parah seperti kamu ngerasain ya aku ngelacak kayak gitu dan ini bisa tuj tanggal 7, bulan 7, ya, 7 minggu, 7 hari, 7 bulan. Asal jangan 7 tahun ya, lama banget. <laughs> Atau bulan 7. Yang bersangkutan angka 7 ini. Aku ngerasa energinya. Di sini menyiksa dia ya. Tentang rencana petualangannya dia padahal situasinya dia ini banyak dikasih kesenangan dulu loh istijraj lah ya kalau aku lihat tuh jadi rezekinya besar tapi bahkan juga memiliki rumah atau tempat tinggal yang mewah atau pokoknya nyaman deh tempatnya tapi nggak nggak merasakan kebahagiaannya energinya panas Uh, karena akan terbongkarnya kelicikannya dia atau kelicikannya orang yang dia jalani ini membawa stres depression salah satunya tentang agama yang berbeda bisa dan dia nggak nyaman ya dan dia tersiksa setiap malam was-was mulu hidupnya ya aku ngelihatnya dan Joni hidupnya dia ini dihantui dibayangi tentang pembayaran karma yang sangat sakit ini bisa sampai 10 tahun dia harus merasakan dan baru berhenti kalau itu pun kalau dia mau berubah itu pun kalau dia mau insaf ya dan dia harus dia ya, merasakan tentang kehilangan dunia suksesnya. Dia tujuan dia komunikasi lagi sama kamu. ya ingin meraih keberkahan lagi, ingin meraih kesuksesannya lagi. Kita lihat clarify-nya ya, for sword and the king of Pentacles. Hmm. Aku ngacu di sini memang dia menunggu rezeki besar ya, mau balik ke kamu juga karena dia pernah ngasih janji ke kamu ya, kayak ya mau beliin rumah, mau punya ini punya itu sama kamu tapi ternyata ketika dia sukses sendiri dia udah merasa sukses bangga dia malah menduakan kamu kita lihat ya clarify nya dari four swords and the king of pentacles clarify please Knight of Wands Ten of Cups Tuh ya Gini Aku ngeliatnya Dia cukup dramatik Pemain dia ngebayangin, dia sukses lagi, tapi dia juga ingin petualangan lagi kalau sudah kembali sama kamu. Dia ngerasain kok kebahagiaannya itu beda ketika sama kamu dan setelah tidak sama kamu. Ya, dia lagi mikir nih, gimana caranya untuk bisa kembali lagi sama kamu sedangkan posisinya dia ini ya lagi ketergantungan dengan materi dengan orang lain ya kita lihat dengan the king of wands nya apa sih yang direncanakan oleh dia rencananya nggak bagus ya jadi dia mau menggagalkan dan menghancurkan tentang siapapun yang ingin meminang kamu jadi nggak mau melihat kamu bahagia deh makanya dia mencari jalan gimana bisa komunikasi sama kamu kita tarik lagi ya energinya nggak enak banget ya padahal kehidupannya udah mulai enak loh dikasih istri jerat tapi dia nggak tenang tuh ya uh drama selalu datang bertengkar terus tentang keuangan tentang agama seksual tuh ya bahkan hadirnya orang baru terus Jadi kehidupan mereka nih nggak tenang. Ini orang yang pernah hidup bersama kamu yang udah kenal dengan kamu bahkan sudah pernah memberikan ya kehidupan sama kamu. Kita lihat ya. The page of swordnya. Dia pernah ngasih janji sama kamu ini banyak banget tuh ya. The Devil, the Justice. Oh, uh, seseorang yang pernah gagal dalam hubungan dengan kamu. Salah satunya karena efek ilmu hitam, pelet, dan juga efek perselingkuhan. Ada yang bercerai. Dia memantau keadaan kamu juga dia dengan orang baru ini juga dikasih kenikmatan, dikasih kepuasan, dikasih kemewahan. Tapi hawa hawa hidupnya tuh panas, nggak tenang ya, was was. Kita lihat nine, eh kita lihat the seven of pentacles nya. Apa sih yang dia tunggu tunggu, yang dia nanti? Dia ini lagi nunggu uang besar sih. Kayak dia juga pengen uang warisan dari orang barunya gitu loh. Jadi kayak dia pengen ngumpulin harta Baru mau balik ke kamu gitu Tuh kan Uh, dia nunggu waktu yang tepat juga. Jadi dia pengen nunjukin kalau dia sukses baru dia balik ke kamu. Padahal di sini kamu sudah kecewa dengan dia dan dia tahu hal itu. Ya. Kita lihat the nine of swords-nya. So ya, dia stress depression, pengen ngasih kabar ke kamu, pengen komunikasi juga, gak tau gimana caranya, padahal ketika komunikasi sama kamu tuh dia ngerasa kamu adalah rumahnya gitu loh, dia merindukan banget ini kehidupan dengan kamu lagi. harapannya dia bisa memperbaiki lagi komunikasi sama kamu nantinya tapi ini butuh waktu untuk perbaikan ya salah satunya doa cara dia berdoa ini butuh 8 minggu 8 tahun ya dia kangen nih kangen sama kamu dia ngerasain banyak Uh, petualangan dia sangat gairah kalau ya hidup bersama kamu dia merasakan uh, suatu kekuatan ya pada dirinya tapi setelah tidak komunikasi sama kamu dia tahu kamu sudah menyesal karena tidak diprioritaskan ya sehingga kamu memikirkan dirimu sendiri dan dia stres depression ketika dia bermimpi tentang kamu Ya, merindukan kebahagiaan lagi sama kamu, ya. Dan dia masih memantau kamu ini, ya, bisa dengan alam gaib ataupun ilmu hitam, pelet, guna-guna, ya, ataupun dengan rumors di antara kalian. Dan rencananya, dia adalah dia selalu ada pihak ketiga ya tentang percintaan terus atau tentang keuangan yang gak seimbang sehingga dia pengen komunikasi sama kamu lagi ingin berbagi ya ibaratnya ketidakberuntungan ya kesialannya dia ke kamu dan berubah menjadi keberuntungan buat dia ya kesuksesan buat dia jadi tukar tukar energi ya dia pengennya seperti itu ya contoh gini kalau dia lagi bete kan kamu lagi seneng nih Gitu. ntar dia ngasih energi beteknya dia ke kamu, terus ntar dia gantian seneng kita lihat ya seseorang yang siapa yang ingin bicara sama kamu selama ini kita lihat Graceful engine, take the next step now. <laughs> Motivation. Oh, uh, ini seseorang yang pernah menerima ya tentang kehidupan sama kamu dan ya dia harusnya merasa bersyukur ya diberikan kesempatan dimulai dari sekarang untuk bisa merubah dirinya dia harus banyak yang bersyukur kalau dia mau sukses perbanyak bersyukur dan merubah langkah hidupnya dia karena saat ini emosinya dia lagi nggak uh, lagi nggak romantis dan relationship dynamic memang lagi banyak masalah ya jadi memang emosinya lagi nggak baik tentang pasangan seseorang yang pernah hidup dalam kehidupan kamu Orang lama ini dan dia harus belajar banyak bersyukur kalau dia mau merubah jalan hidupnya itu Lebih baik dan mendapatkan motivasi ya yaitu dengan cara mengekspresikan dirinya rasa bersyukurnya Itu bukan dengan cara uh, romantik gestur bukan dengan cara sentuhan, pelukan, pelukan atau memberikan energi seksi gitu ya. Enggak, tapi memberikan energi tentang rasa bersyukur. Banyakin gitu ya. Dan dia nih kan selalu yang membuka uh, hatinya untuk orang lain dengan harapan ya akan lebih berbeda itu lebih lebih bagus karena kan banyak pengalaman, mengenal hal-hal baru tuh seorang yang pernah hidup bersama kamu ini orang harus banyak yang bersyukur mencari pengganti kamu tapi tetap aja yang di <laughs> yang di yang di apa namanya yang disimpan oleh tuhan di hatinya dia pikirannya dia adalah kamu seseorang yang selalu memberikan motivation memberikan support yang selalu bersyukur dengan keadaannya dia ataupun kehadirannya dia walaupun itu menyakitkan kamu ya gitu oke okay? so aku harap ini bisa resonate buat kita semua jangan lupa bantu subscribe like comment and share and no skip iklan channel aku dan aku mengucapkan terima kasih banyak yang sudah memberikan super thanks terima kasih insya Allah aku hanya bisa bantu doa rejeki yang kalian berikan melalui super thanks super likes Allah ganti 70 ribu kali lipat oke okay? thank you so selalu beruntung dalam kehidupan anda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh